Apalagi Mas Bro, kita mau ngejemput Patrick. Apa nih Mas kabar Bro dia? Nih. Aduh, udah lama nggak bikin video. Assalamualaikum. Aduh. Nah. Ini mau ngejemput ponakan nih, anaknya dia nih. Anaknya dia. Cuman dia masukkan ikan paus semua, Mas Bro. Oh, lihat kanan, kiri. Filmin. Iya, sekarang. Filmin. Tadi terangnya rusak. Lagi mau itu kesunatan. Makan roti dulu nih sebelum mau jemput ke JP. Copet juga di sini. Oh, yang makan ketoprak enggak bagi-bagi. Wow. Aduh. Saus kacang. Kebakar dia. Ini apa ini? Tuh lagi pada makan pada lupa tuh. Bro. Ini ayam tuh. Aduh, lagi pada lupa tuh lagi makan. Ini yang paling banyak makan nih. Mas Bro. Paling banyak makan. Kota Manhattan. Yaitu pusatnya kota dari New York itu dibeli dari Indian itu seharga $50. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik dari pulau Manhattan itu yaitu nama aslinya itu New Netherland. Kemudian berhubung itu Belanda yang mempunyai dan Belanda pada saat itu menguasai Indonesia kecuali salah satu pulau yang paling terkenal waktu pada zamannya Belanda POC itu rempah-rempah di Pulau Banda. Ada satu pulau yang namanya Pulau Run atau Run kalau di Indonesia yang terkenal itu sangat melimpah sekali rempah-rempah di pulau itu. Kemudian karena itu dikuasai oleh Inggris, Belanda ingin mengambilnya. Setelah diadakan pertempuran kalah Belanda. Kemudian akhirnya ya bikin perjanjian dan ditukarnya lah Pulau Manhattan atau New Netherland dengan Pulau Run di Banda. Yang mana itu adalah penyesalan Belanda yang sangat-sangat menyesal. Karena lihat sendiri sekarang Manhattan kayak gimana, Mas Bro. Sementara udah jadi kuasaan Indonesia sekarang kan. Hal yang menarik lagi dari Manhattan itu adalah salah satu kota yang tidak pernah tidur. Dalam artiannya 24 jam, Mas Bro. Rame, terus ada aja orang-orang yang ini. Dan kemudian lagi Manhattan itu terkenalnya adalah di mana buat kencing aja susah, Mas Bro. Susah. Kita harus bayar pakai koin. Sama kayak kalian di Jakarta. Oke, Mas Bro. Jangan lupa, Mas Bro. Please like and subscribe channel aku supaya aku juga maju seperti kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.